Syahrini dan Reno Bara patahkan ramalan Bayu. Inces ungkap ini di ulang tahun pernikahan. Ulang anak pisah ranjang. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Unggahan Syahrini dan Reno Bara di hari anniversary pernikahan seolah mematahkan ramalan paranormal Bayu. Inces mengungkapkan ini dalam postingannya. Ya, Kamis 27 Februari 2020, genap 1 tahun pernikahan Syahrini dan Reno Bara. Nah, menilik ke belakang, hubungan keduanya memang sempat membuat gempar. Lantaran kedekatan hubungan Syahrini dan Reno Bara jauh dari sorotan. Sebelumnya, paranormal kondang Bayu pun mengungkap kondisi yang mengejutkan. Dikutip dari salah satu media, paranormal yang ramalannya nyaris tak pernah meleset ini menerawang masa depan pernikahan Syahrini dan Reno Bara akan berubah drastis di tahun 2020. Ia bahkan menyebut bahtera rumah tangga pasangan yang menikah di Tokyo ini akan bermasalah. Kendati demikian, Bayu melihat Syahrini dan Reno terus berusaha mendinginkan suasana rumah tangga yang mungkin akan memanas. Bak menepis terawangan Bayu, baik Syahrini dan Reno Bara juga saling memberikan untayan kalimat manis di Instagram seperti berikut ini. Bahkan Reno mengungkapkan bahwa Syahrini adalah hal terbaik yang pernah ia rencanakan. Dan ia akan selalu berjutaan kali memilihnya. Tak hanya itu, di anniversary yang pertama ini Syahrini juga merilis lagu terbaru yang berjudul Seumur Hidup, seolah mengisahkan tentang kisah cintanya dengan sang suami. Melihat keromantisan keduanya, warganet pun rame-rame memberikan ucapan selamat untuk Syahrini dan Reno Bara. Tak hanya itu, tak sedikit warganet yang juga menyinggung tentang anak. Mereka mendoakan agar kedua pasangan ini segera dikaruniai momongan. Wah, manis sekali ya pemirsa, kita tunggu kabar selanjutnya hanya di Triyono Channel. Jangan lupa subscribe.